Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjidil Haram saat ini disterilkan untuk memerangi COVID-19. Rupanya sterilisasi ini membuat Ka'bah sangat kosong, melompong alias sepi. Tak nampak jemaah umroh yang biasanya berjubel mengelilingi Ka'bah. Pemerintah Arab Saudi benar-benar serius dalam membersihkan dan sterilisasi Masjidil Haram demi melindungi para jemaah dari penyebaran Corona. Selama ini Ka'bah tak pernah sepi dari jamaah umroh yang mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Namun kali ini benar-benar sangat sepi. Arab Saudi menangguhkan umroh sementara. Jamaah umroh luar negeri maupun jamaah umroh dari dalam negeri dilarang untuk umroh untuk sementara. Daerah terdekat di sekitar Ka'bah saat ini juga dikosongkan. Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 sejumlah petugas kebersihan dan kesehatan membersihkan di sekitar situs paling suci umat Islam itu di tengah kekhawatiran penyebaran COVID-19. Sejumlah foto yang diposting di media sosial juga menunjukkan kegiatan sterilisasi Masjidil Haram. Terlihat para pekerja membersihkan Masjidil Haram di Mekah. Mereka sangat serius membersihkan tempat ibadah umat Islam di dunia itu. Terlihat para pekerja terus mengepel Masjidil Haram agar benar-benar bersih. Mereka juga memakai masker.